Oh Tuhan, tunjukkan semua pada diriku, teman yang setia menemaniku apa adanya tanpa melihat aku ada apanya. Di mana teman setia seperti dulu saat aku susah menemaniku dengan ketulusan tanpa melihat arti ketenaran dan gemerlap bintang. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini dan masih ditemenin sama Raya di A4 di sini. Subrekan aku tersayang, tercinta, terkasih, terlehoy, tersemuanya nih buat kalian. Apa kabarnya? Senang banget hari ini aku sama Raya kembali lagi di sini buat ngereaksiin video yang sudah kalian minta-minta. Betul sekali nih ya. Ramai sekali membagi tahu saya ya, bahwa ada idola kita semua. Oho. Di acara Karnaval SCTP. Ya, lu mau apa tadi? Enggak, gua mau ngeplesetin ada lagu gitu ya. Apa kan lagi? Lagu Inolda Ratista. Yang mana? Acara dangdut pilihan pemirsa gitulah. Tahu, skip. Karena hari ini kita bakal ngereaksi videonya Onyo nyanyiin lagu Bulan Bintang yang Bersinar. Kalau nggak salah terakhir denger lagu Onyo nyanyi lagunya itu dibikin DJ. Lama banget. Udah lama banget, tapi seinget gue tuh musiknya yang dibikin DJ. Iya. Nyanyiinnya. Iya. Ini gitu. Kayak kita dengar lagu ini tahun-tahun kemarin. Aduh, lama banget ya, Steve. Iya gak sih? Iya gak sih? Kayaknya 2022 ini belum ada ngereaksi lagu ini. Seingat aku ya, Steve. Kalau kita salah, maafkanlah. Ada penonton. Ini sekarang berarti harinya buat BXB ya. Betul sekali. BXB juga gak masalah sih. Iya, siapa aja yang mau lihat video ini ya, kan? Betul sekali. Onyo nyanyiin lagu Bulan Bintang di Karnaval SCTP. Tapi jangan cuma nonton, kalian belum subrek channel ini juga langsung subrek channel ini, Besti. Karena akan banyak banget video yang ngantri-ngantri ini kita. Betul, karena sampai kali ini kita langsung aja Onyo nyanyiin lagu Bulan Bintang Karnaval SCTP. Langsung mulai. Kenapa tadi? Nggak tahu, awalnya mungkin nggak apa namanya, kayak jebret langsung gitu mungkin, jadi kayak not ready ya kan? Kayaknya sih. Tapi bagi abis itu langsung cepet. Iya, gitu. agak kita ulang lagi coba ya. Okay. Penasaran, kita ulang lagi. Ada sesuatu yang nggak enak nih buat kita nih. Apa itu? Oh, nada yang salah ya? Iya. Ini salah nada. Langsung ya, langsung cepat. Soalnya mau stop dulu ya. Mana nih salahnya? Oke, tadi salah key. Betul. Onyo masuknya salah key, makanya kita agak tunggu nih. Kita juga kaget soalnya. Tiba-tiba langsung mulai gitu kan. Mulai jebret aja gitu. Biasanya kan ada key-nya loh, key bantuan ya. Iya, benar. Ada key bantuannya. Musiknya kayak langsung gitu. Jeng, langsung. Jadi mungkin Onyo nggak ngunci key-nya di mana, abis itu dia diam sebentar, abis itu balik lagi key-nya. Great. Terus ini yang ABT ya? Iya. Asik. Untungnya memang tadi aku bilang, Onyo tuh nggak bete mukanya. Terus langsung apa namanya? Kayak aman-aman aja, biasa itu ada masalah kecil doang gitu kan. Langsung moodnya tuh it's okay way. Dan live ya, bahasa. Iya, live itu. Membuktikan kalau ini live. Yes. Asik. Ini BFG rame banget nih kayaknya di sini. Mampus padahal. Kita nyanyi semua di depan dan asik. Asik. Coba kalian siapa yang nonton langsung Onyo di sini, ada nggak di komen boleh? Parah, ini parah. Ini keren banget, sumpah ini semua itu pada nyanyi. Parah. Pecah banget pada ikut. Pecah. Ada. Kita langsung wah di sini juga. Kita tandain nih kalian ada nggak nih di sini nih. Tandain nih semuanya.
Asik, semua ikut nyanyi. Ini Vika udah kangen banget ya. Iya. Asik, ohnya jogetnya. Iya. Apa ohnya pegang apa itu? Apa ohnya mau kasih kayaknya? Kayaknya mau kasih ya. Oh iya benar. Gila nih, Onyo gila sih. Aku bilang gitu. Pikir ada apa, ternyata banyak treatmentnya di sini. Nyanyinya aman. Aman. Nyanyinya aman banget. Kalau selama kita tidak berkomentar masalah nyanyiannya, itu artinya nyanyiannya aman. Kalau ada masalah, tadi kayak awal tadi kita ngomongin tuh ada masalah nih. Dan aku sukanya apa, semua ikut nyanyi, berarti Onyo vibes-nya bikin orang happy. Ada penyanyi yang biarpun musiknya kayak gini, gujang-gujang gonjreng, beat yang nonton diem doang karena penyanyinya nggak bisa ngajak. Ini BXB memang terpuaskan banget ya. Kayaknya udah 2 minggu ini Onyo di SCTV terus dan itu di lapangan terus. Jadi outdoor, semua bisa terpuaskan nontonnya. Stylenya udah enak ya, dilihat ya udah kayak anak-anak lagi gitu. Santai gayanya, bajunya semua, tapi tetap enak padam. Napasnya aman loh. Tuh bukan hanya yang di studio, tapi yang di rumah diajak untuk communication. Asik. Mampus. Sampai bawah. Belum, masih lanjut. Ini seru nih penonton kayak gini nih. Iya kan? Kayaknya Onyo tuh ya. Asik. Gak mati kutu ya. Iya. Dia gak mati kutu ya. Dia malah begitu musik gini kayak freestyle itu enak banget ya sih. Yuk. Oh belum. Oh gue pikir gak mau. Oh Tuhan. Asik. Gila. Bentar ya. Ternyata benar kemarin tuh ada yang bilang juga kan, aku sempat ngomong ya, Onyo tuh makin selengean, makin enak dilihat gitu. Ternyata BXB atau yang subbreaker kita ada di sini. Emang iya bang, Onyo tuh kalau makin selengean tuh makin lepas dia tuh makin enak gitu. Makin cakep, makin keren, makin kayak semua itu bisa dikeluarin sama Onyo tuh. Sampai bawah. Di sini tuh dia selengean kan? Bisa gini. Jogetnya yang sebenernya tuh. Hey. Asik. Padiriku emangnya setia. Gila. Jadi tari. Oh my god. Oh jadi tari, ngeri, tinggi. Semua pada nyanyi. Muas banget. Bahagia banget pasti. Pantesan ya BXB rame minta kita reaksiin ini. BXB menunjukkan eksistensinya BXB masih sampai sekarang tuh. Dukung Onyo terus. Luar biasa. Hey. Setia seperti dulu. Aman loh dia joget-joget. Iya. Kalau musik gini kan kenapa? Memang kalau musik kayak gini kan kita nyanyinya ya gak nyanyi perlu, gitu loh, artinya nggak perlu teknik yang nggak perlu ya kayak oh Tuhan tunjukkan semua, nggak perlu gitu kayak kan, karena kebutuhan lagunya juga ya fun aja. Oh Tuhan tunjukkan semua pada diriku, mau improvementnya sedikit aja ya kan. Dan yang aku sukanya Onyo biarpun tadi joget lari sana lari sini kan, nafasnya masih kontrol terjaga, dia juga tetap ya tone, iya kontrol tone masih terjaga. Lagi sampai bawah lagi nih. Dia tuh udah bisa banget ya ajak audiens untuk ikut Evan. Sampai bawah. Hei. Oh ini dikit sih. Iya. Bawah.
sampai bawah, sampai bawah. Sumpah seneng banget ngeliatnya di sini. No, dia semakin selingan makin enak ya ini ya. Ada apanya? Pecah sih aku bilang, pecah, pecah. Semua banget. Ikut nyanyi, semua ikut joget ya kan. Bukan yang di depan, sampai yang belakang juga ikut excited ya kan. Kalau keadaan outdoor kayak gini kita nyanyi slow-slow memang gak, bisa sih enak sih. Cuman kalau musik kayak gini tuh akan lebih mengguncang panggung gitu gak sih semua. Nya pada teriak, pada joget bareng gitu. Hey, seperti dulu saat aku susah. Oke. Sama performance-nya Onyo di sini memang ajak banget semuanya untuk ikut dia happy gitu. Bukan ya, sekedar ya. Nyanyi doang gitu ya, tapi yang entertain, mengajak semuanya. Enggak enggak cuma di situ doang tadi. Dia sempat interaksi ke kamera, kamera juga ngajakin semuanya buat sekali. Nyanyi bareng ini memang gitu kan, performer itu harus ya, harus take off-nya ya, bukan hanya ada di situ. Ya. Kecuali memang enggak live di TV ya kan. Ini karena kebutuhan TV jadi kamera juga jadi semua terpuaskan, semua terjangkau. Betul gitu. Sekali. Dan di sini nyanyiannya cuma kesalahan tadi di awal doang. Semuanya mulus lus 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 udah pecah banget. Ibarat katanya kalau kita lagi nonton ya di sana nih, yang awalnya udah kelupa semuanya. Iya, karena udah happy-happy aja semuanya ya, karena memang enak. Ya, mau bilang apa lagi? Mengajak banget musiknya, ya, luar biasa keren. Dan yang pasti juga aku gak enak hati nih. Apa tuh? Kok kayak subreker aku gak naik-naik nih. Kenapa nih? Kayaknya belum ada yang pencet subrek nih. Ayo dong yang lagi nonton subrek pencet dulu, pencet dulu. Yuk, loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.